Jalan Ring Road Madiun, guys. Nah, kalau ke barat nih Ring Road ini menuju Solo, Jogja. Ini Ring Road, guys, tidak begitu rame. Lebaran Pinsak. Nah, ini keadaannya, guys. Tidak begitu rame, mungkin bis-bis itu lewat tol, guys. Kemungkinan tidak begitu ramai, guys, pengendara. Tidak macet, inilah Ring Road Madiun, guys. Situasinya pada H-1 terkendali. Suasananya lagi sejuk jalannya, guys, karena mendung. Jalan Ring Road aja seperti ini, guys, lengang. Jadi saya rasa itu banyak yang lewat tol, guys, bis-bis ini. Jadi hanya 1-2 aja lewat sini, kendaraan umum lainnya juga jarang, guys. Lebaran ini kayaknya beda dari yang lebaran yang sudah-sudah, guys. Suasananya sepi, guys, jalan sepertinya. Badan Jalan Ring Road Kota Madiun H-1 Oke, guys, kita jalan terus. Lihat suasana atau keadaan Jalan Ring Road di Madiun arah ke Solo ini, guys. Sepi, guys. Jadi kalau mau jalan dari Surabaya ke Solo lewat Ring Road aja belum Terminal Madiun, guys, ke kanan. Ini terkendali, nyaman, tidak ada macet, guys. Ini lampu merah, guys. Oke, menuju. Jadi tidak ada macet, guys. Ring Road Kota Madiun. Enak, guys, kalau menuju arah Solo atau ke arah Surabaya, guys, lewat Ring Road Madiun. Jalan aman, lancar, guys, dan suasananya dingin seperti ini, guys, luar biasa. Lengang, guys, lengang. Nah, teronton-teronton lewat sini, guys, karena aman, guys. Dan lewat tol, guys, lewat Ring Road dan berapa kontainer.
ini penyeberangan perlintasan kereta api, guys. Ini bahan bakar juga oke, ada ini, guys. Stamina-nya di sini. Ada SPBU. Dan khawatir lewat rekrut kalau kehabisan bantangkan bisa berhenti di SPB yang ada, guys. Kereta api, guys, bawahnya ada kereta api. Nah, ini bawah ini kereta api, rel kereta api, guys. Oke, saya lanjut terus menyusuri ring road Kota Madiun. Kendaraan hanya 1-2 saja, guys. Jalan enak, guys. Suasananya jalan Tanjung yang benar-benar lengang, guys. Enak tempatnya. Nah, ya, guys. Bahkan gak jalan tol, guys. Sangat sepi, lalu lintas tidak padat. Mobil, guys, lewat benar-benar sepi, guys. Ring Road Kota Madiun, Amin satu Lebaran tahun 2024 ini. Oke, video
aja sampai di sini. Melihat situasi kondisi jalan ring road Kota Madiun yang H-1 sangat lancar dilalui para pengendara mudik tentunya guys.